Pemirsa, saat ini kami berada di belakang Saijo Eki atau Stasiun Saijo berada di Higashi Hiroshima. Dan ini ada tempat beribadah orang Jepang. Tempatnya cukup sepi. Rumahnya cukup antik, tempat ibadahnya. Tempatnya bersih. Konnichiwa. Saijo Eki atau Stasiun Saijo terletak di Higashi Hiroshima, Jepang. Dan sekarang kami akan menuju shrine atau tempat beribadah orang Jepang yang lainnya untuk menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran di bulan April ini. Tempatnya sangat sejuk, kebetulan hari ini mendung. Dan udara juga masih terasa dingin. Bunga sakura bermekaran di sebelah kanan dan sebelah kiri pintu masuk. Sangat indah, Masya Allah. Dan ini ada pintu gerbangnya untuk menuju ke shrine, tempat beribadah orang Jepang. Dan banyak ternyata mobil-mobil yang diparkir di tempat ini, dan tentunya banyak juga pengunjung yang hadir. Ada tempat untuk bermain anak-anak juga. Di sini ada beberapa kertas yang ditulis oleh orang, di mana tulisan ini berisi doa-doa atau harapan yang mereka inginkan, dan mereka letakkan di ranting-ranting pohon. Tempatnya cukup unik. Ada bunga-bunga atau mungkin daun. Ada informasi. Sebelum memasuki shrine atau sebelum berdoa, orang Jepang pun mensucikan diri dengan cara mengambil air untuk bersuci. Nah, di sini tempatnya cukup unik.
dengan mensucikan atau mencuci tangan mereka beberapa kali dan kemudian mereka berdoa. Dan di sana ada tempat-tempat bermain untuk anak-anak yang cukup mengasihkan. Jadi mungkin setelah orang tuanya berdoa, anak-anak yang ikut juga bermain. Sakuranya tumbuh dan ini sepertinya sudah mulai rontok, tapi karena memang bunganya hanya bermekaran selama sekitar seminggu saja. Dan ini tempat beribadahnya. Cukup sepi tempatnya. Naik dan di sana banyak orang yang beribadah, beberapa orang itu ada seperti lingkaran-lingkaran sebagai tanda kalau Saiju adalah tempat memproduksi sake. Ada juga patung.